Oke guys, alhamdulillah ya sekarang kita sudah nyampai. Sekarang kita mau parkirin bisnya. Nah di sini nanti kita disambut atau kita naik delman atau becak ya untuk ke Sunan Demak. Ya. Sekarang kita parkirin dulu. Kiri kanan. Nah seperti yang tadi saya bilang, dari sini sudah pada nungguin becak dan kudanya untuk anterin ke Sunan Demak. Mas, kira-kira perjalanan berapa menit? Belum menit. Oke. Dengan mas siapa ini? Pahmu. Oh, siap, kita ke Mas Dagang Demak. Beginilah situasi atau kondisi Demak. Jadi pengendali delman udah berapa tahun, Pak? 25 tahun. Pakmu ini udah 25 tahun mengendari atau ya mengendarai kayak delman sama 25 tahun. Beginilah situasi atau kondisi Demak ya. Oke, kita jalan. Kita udah nyampe di Masjid Agung Demak. Beginilah tuh kondisinya. Oke. Tadi perjalanannya kita naik andong. Oke, baiklah, sekarang saya berada di area makom Sunan Demak atau Raden Fatah. Di sini sangat bagus, sangat rapi, sangat bersih lingkungannya. Bagi saudara-saudara yang belum ke sini, mudah-mudahan cepat ke sini, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Amin. Dan jangan lupa like and subscribe supaya tidak ketinggalan channel dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.